Sudah sama, selamat malam Sobat Maestro. Masih bersama saya Rico Alvarino di The Wedding Talk di Maestro Sweet Life Sore. Dan hari ini hari yang seru banget, hari Rabu, udah masukin nyaris akhir dari bulan Oktober. Gak kerasa, ntar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kalau ngomongin akhir tahun nih Sobat Maestro, ini banyak banget teman-teman yang mulai melaksanakan hari pernikahannya, mulai langsung digelar aja. Karena toh sekarang itu udah izinnya juga sudah boleh, hanya dengan pembatasan atau protokol khusus. Kalau tadi ngomongin foto udah, gaun udah, hadir bersama saya ini pasti udah pada kenal. Dan ini teman saya ini langsung bikin kegantengan saya ngedrop. Langsung ngedrop karena beliau ini, wah udahlah, langsung beningnya itu langsung, ini kok rasa jadi keruh banget lah hari ini. Ini udah hadir, Ko Ivan lo. Ko Ivan, selamat sore kok.
Ya halo. Asik, wah ngomongnya lagi. Suaranya juga udah mulai bahaya ya Jul buat kita ya. Boleh gue tanya gak? Oh boleh, boleh Jul, boleh Jul. Julianto mah anak tiri terus ya. Gak apa-apa. Sama mandiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Bangku sendiri. Ya. Makanya jadi host dong saya. Oh, iya. Saya bukan host makanya, tapi saya pengen dapat informasi yang luar biasa. Oh, karena dengar-dengar ada tempat bikin jazz yang luar biasa. Nah ini, ya. Saya gak mau kalah informasi. Ini nih, ini harus di-review lagi nih siapa host, siapa co-hostnya ya. Oh iya, salah. Ya silakan, silakan. Jumlah katanya lebih banyak daripada gua. Mau lagi. Cuman, ini spesialis bikin suit ya. Betul. Wah. Ya. Sejarahnya lah. Sejarahnya ya. Sudah berapa lama sih kok? Sudah berapa lama ya? Ini udah hampir tahun ke-10 aku di dunia wedding. Wow. Buat bikin jazz, setelan jazz, formal, pria. Gitu. Wah. Setelannya juga beda ya, kalau teman-teman lihat dari YouTube-nya Maestro Radio Bandung ya. Ini setelannya juga beda ya. Kita ngerasa harusnya tadi kita dipinjemin ya dari Ivan Lo, jadi kita nyobain. Aku mah emang pakai Ivan Lo, sorry. Aku kan kode. Siapa tahu di sini bisa bisa sama. Lucu. Ya. Gak terima talent lagi, kayaknya udah penuh ya, udah penuh. Gak terima, sorry ya. Oke. Sorry ya. Kamu kan, nggak boleh. Nah, berarti udah 10 tahun. Itu tempatnya dari dulu di sana? Enggak. Aku 2016 baru mulai di Peta 190. Peta 190 gitu, ya. 190 betul. Kalau teman-teman nyari Peta 190 di depannya seberangnya Peta Park. Betul, daerah Festival City Link. Betul. Jadi kalau mau ke mall dekat. Oh. Atau mau nunggu kafe-kafe juga bisa ngopi dulu ke atas. Iya, itu yang ada kafenya ya, di ada kafenya di atas juga, ya. Lantai 4-nya. Aku lantai di lantai 2. Oh, kalau ya. Ivan Lo di lantai 2. Iya, betul. Wow. Ini selama perjalanan 10 tahun gitu ya, itu pergeseran model ada gak sih? Atau suit mah dari dulu juga gini-gini aja gitu? Atau dari dulu emang beda sih? Fashion mah muter sih ya. Jadi dari dulu awal belajar juga kayak yang lebih ngerti dulu sebelum belajar pola. Emang dulu zamannya jazz tuh 2010 sampai 2012 masih yang kancing tribatem, tiga bancing tuh. Oke. Okay. Tahu banget lah dulu gitu. Sering pakai jas pasti nih. Yeah. Jadi yang dulu masih 3 button. Kalau merit enggak pakai rompi, pakai dasinya juga yang op nestle, yang variasi yang gede tuh. Iya, iya, iya. Pemilihan warna juga yang broken white dulu tuh. Rompinya gold. Kalau sekarang lihat kayak aduh ketinggalan amat, tapi enggak, itu jaya pada masanya. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Nah, 2014 mulai masuk tuh drama Korea kan. Semua pengennya tuh kalau cewek-cewek yang kena racun drama Korea pengennya cowoknya nanti merit jasnya fit gitu. Iya, iya, kayak opa-opa baru mulai gitu. Tuh 2014 aku coba belajar lagi ngemola untuk yang jas fit tuh kayak gimana. Saya bikin bentuk badan, saya bikin lebih fit di bagian pinggang, saya bikin ada lekukan seperti baju perempuan gitu kan. Okay. Tapi itu ngefek buat kayak kita yang perutnya agak besar. Kita. Saya. Ya. Kalau kata ganti saya itu kalian. Sombong. Sorry. Saya tahu banget badan Enrico. Iya. Gak boleh. Iya. Cuman ya karena kita kan gak badan kita kan gak sebagus artis-artis Korea kan. Gitu. Jadi ya di situ saya harus belajar lagi di mana dengan badan yang kita yang segini kita tetap nanti kelihatannya good looking di kamera juga. Dari potongan celana, potongan jas dan kemejanya juga, bantunya face untuk apa, salah satunya untuk itu, untuk menahan kita biar gak terlalu besar di kamera. Iya. Pemilihan kerah, pemilihan dasi itu juga harus diperhatikan, karena itu benar-benar ngefek buat di kamera. Kalau udah badan gede ya kerah level jas jangan gede-gede, justru nanti makin gede kan gitu. Oke. Ya, terus nanti dasi, kok saya beli dasi jadi tapi yang besar? Badan besar, nanti kelihatan makin gede. Iya. Makanya kalau saya tuh bikinin jas, pengennya semuanya saya bikinin. Jadi saya bisa tahu kekurangan klien saya seperti apa, ya. Saya bikinin dan kekurangannya saya tutupin. Sehingga dia pakai jasnya bisa bagus, gitu. Berarti emang tiap orang itu personal sebenarnya? Iya, betul. Gak bisa, ini jas ini bagus di dia, bagus juga di saya. Betul. Makanya bedanya itu. Bedanya lu beli di dep store sama lu harus tailoring. Nah, bedanya seperti itu. Tapi kalau ini saya berarti menyimpulkan berarti yang ngambil jas di nama Ivan Lo ini enggak usah takut karena mengikuti tren, enggak pernah berhenti. Betul ya, Rick? Iya, betul. Jadi
ini luar biasa sekali, dan mungkin boleh juga sama kayak tadi, saya mah spesialis Instagram aja Enrico ya. Iya, yang belum lihat jobnya Instagram. Gitu, jobnya itu. Ya, saya cuma di sini duduk cuma buat apa Instagramnya saya balik lagi kalau bentar lagi kok. Co-host kan gitu. Si Jul nih kayaknya November nih dekat-dekat kayaknya ada ngontak nih kayaknya. Ketahuan nih ya. Iya, iya. Bahaya ini. Waduh. Ada bau Bali nih kedengarannya. Waduh, 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 waduh. Kok tahu semua ya? Hebat kok. Berarti Jul tuh hits banget. Iya, iya, iya. Di Instagramnya di mana nih kok yang pengen lihat untuk model-model? Oh iya, Instagramnya ivan.lou aja sih, simple. Oh, ya, okay. ivan.lou aja sih. ivan.lou. Nah kalau saya nih mungkin mewakili semua teman-teman. Ya teman-teman yang sobat maestro yang belum pernah bikin ini, kalau tadi Jul punya testimoni kan? Ya. Kalau saya Jul punya testimoni. Wah, gimana nih Enrico? Ini gue pernah fitting nih di ya. Ivan Lou. Dan ini satu-satunya tailor yang tahu ini bahunya nggak beres nih, bahunya miring. Ini cuma satu-satunya. Yang lain tuh bikin jas ya bikin aja. Tapi ini, oh tahu ya. Berarti mungkin saya bisa menyimpulkan ini detail banget gitu. Itu ya jas yang pertama. Yang kedua dong. Gimana? Nah, yang kedua itu saya nggak ukur lagi. Oh, tapi pas saya fitting itu langsung dipakai sorenya. Wah, luar biasa. Yang ketiga nanti diambil tanggal 21. Nanti testimoni nanti ya, setelah diambil tanggal 21 maksudnya ya. 20. Oh 20. Jauh-jauh ke Bali. Oh itu. Dia mah gak peka orangnya gitu. Iya. Okay. Nanti bil saya ke Jul aja. Oh iya, udah. Oh gitu. Makasih ya Jul. Sama-sama Enrico, lu kok sama-sama saya juga. Iya. Oke. Okay. Apa Jul, mau nanya apa dulu? Enrico dulu, saya yakin Enrico sudah banyak pertanyaan. Ya aku tadi mau nambahin jadi inget. Apa jadi kalau bikin jas di saya, gak usah terlalu, kok bikin jas berapa lama ya, aku mau dateng nih buat cepet-cepet. Bikin jas tuh sebenarnya sangat sederhana sekali, sangat simple sekali. Jadi buat saya tuh, saya bisa menjamin pengantin bikin jas ke saya 3 hari itu beres. 3 hari? Betul. 3 hari itu udah lengkap, jas, celana, kemeja, rompi, dasi. Kalau misalnya cuma jas dan celana, itu 1,5 hari tuh saya bisa beres. Wow. Nah ini ada buktinya ya? Ada, saya. Saya datang, udah gitu langsung jadi. Tapi buat teman-teman mungkin lagi weddingnya kan ada aja yang normal itu yang weddingnya tiba-tiba sebulan persiapan. Betul, ini satu jawaban yang jawaban buat yang siang bagus, tapi cepat juga. Ivan lo jawaban. Anda galau? 20 telepon masih kosong ya? Udah, jangan gitu, gak boleh mainan gitu ya. Jangan. Nah, ini terus kalau buat semua teman-teman, tapi kan ada yang sarang Ivan lo itu terus terang identik sama, wah ini mah kelas atas, ini mah saya gak terjangkau lah gitu kan, not affordable gitu kan, karena mungkin orang lihatnya brandnya, karena pas saya bawa jasnya juga, nanti kok jasnya mahal banget. Enggak lah, gitu. Bisa aja nih. Enggak lah, the endorse. Enggak. Itu sebenarnya enggak. Mitos atau fakta? Enggak sih, sebenarnya sih basicnya namanya bisnis harus punya punya price tag lah ya. Gitu. Betul. Saya punya, harus punya price tag. Tapi pada dasarnya bukan berarti price tag ngebatasin hubungan saya sama klien saya. Okay. Saya pengennya saya sama klien tuh jadi teman. Bukan karena price kita jadi gak jadi bikin jas gitu, kita jadi gak jadi kenal. Saya pengennya datang dulu aja gitu, jangan khawatir soal harga. Kalau misalnya emang dasarnya kita cocok, pasti saya bisa kasih yang terbaik dan terspesial buat acara kalian gitu. Ini ya, satu garansi atau tadi yang dikatakan Enrico tadi berita hoax itu berarti dipatahkan sekarang Enrico. Patahkan, ya? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, maestro ya kan? Maestro. Ya ini buat teman-teman semuanya. Jadi yang merasa, aduh selama ini saya udah ngincer-ngincer nih karena di wedding Bandung tuh kau lihat, aduh pengantinnya keren banget cowoknya, dari mana? Ivan Lowe. Wedding berikutnya Ivan Lowe lagi. Harganya tuh kayaknya udah, itu tepatakan ya. Enggak. Pastikan sobat metro, jangan takut dulu, jangan takut. Ngobrol dulu, jadi temen dulu betul, ya. Betul. Nah, itu. Jadi jangan khawatir harga dulu, karena harga tuh menentukan kualitas juga. Oh iya ya, jangan asal murah, asal jadi jas, lu asal bikin gitu. Tapi ketemu dulu aja, nanti lu bakal ngerti bikin jas tuh seperti apa. Oke, jadi mitos-mitos soal Ivan Lowe mahal itu kita patahkan. Yuk, cek ada kuasa dalam darahnya. Siap. Dilanjutin terus. Saya nungguin tadi cuma mic-nya mati. Oh iya. 20 November. Tuh kan udah di notice nih, 22 November nih ya. Iya, betul-betul. Iya gitu. Berarti datang dulu. Nah kalau sekarang ngomongin soal paketan nih. Iya. Kan ada yang bilang nih, oh saya pakai jas cuma hari itu doang. Saya mungkin gak akan pakai lagi kemana-mana seperti tadi contohnya gaun lah. Itu apakah cuma bikin aja? Atau ada juga teman-teman yang ini bisa buat
rent aja, nah, iya, iya, rental iya, buat papa, buat iya, keluarga, iya, atau buat iya, saya sendiri iya, bisa iya, seperti apa tuh? Ya, jadi itu salah satu opsi di mana yang tadi saya bilang. Yang penting datang dulu, kan nggak selalu saya harus bikinin just buat lu gitu. Tapi kalau di saat datang, saya lihat acaranya butuhnya seperti apa, warnanya seperti apa, badannya ukurannya gimana, bisa jadi saya bisa pinjemin jas yang udah ready to wear. Jadi jangan khawatir, nanti ukurannya pun bisa saya alter semaksimal mungkin. Oke. Ya, jadi saya juga ada sewaan di mana itu bisa harganya jauh di bawah rata-rata pada umumnya. Gitu. Tapi lu udah bisa dapetin jas dari brand saya, ukurannya juga seperti bikin dan warnanya pun bisa terserah. Nanti saya bisa maksimalin sesuai dengan kebutuhan indoor atau outdoornya. Gitu. Nah, itu indoor outdoor. Itu emang beda ya? Iya betul, beda, konsepnya beda antara before COVID sama sekarang sedang COVID ya, dan ya, nanti ya, mungkin after COVID. Iya ya, jadi memang kebenaran banyak banget sekarang pengantin yang meritnya pengennya outdoor. Karena kan aduh kok kayaknya outdoor lebih aman gitu kan. Iya iya. Ya jadi memang banyak outdoor, kadang di hotel jadi outdoor gitu kan, ya, outdoornya hotel diambil. Malah banyak kafe-kafe yang bisa outdoor udah mulai buat betul, acara. Ya betul, buat buat acara sangjit doang atau udah gitu resepsi juga gitu kan. Jadi warna outdoor tuh adalah warna yang cerah. Dimana kalau pakai warna cerah tuh kita nggak panas kelihatannya. Okay. Sekarang kita balikin, kita pakai warna hitam atau biru dongker yang saya pakai ini. Uh-huh. Kita pakai siang hari jam 12 siang gitu. Kan panas gitu. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, kita ngelihatnya juga udah panas duluan. Betul betul. Iya kan gitu. Yeah, makanya alangkah yeah, lebih baik dengan warna-warna pastel atau warna-warna yang light itu bisa ngebantu kita kelihatannya itu nggak terlalu panas di kameranya gitu. Beda berarti ya. Ya, ya sampai ya, warna di warna juga. Detail banget berarti ya. Betul. Karena jangan ada suka ada yang nanya Jul gitu kayak ya, "Ko Ivan, aku badannya besar. Kalau nah, misalnya aku pakai warna terang aku kelihatan makin besar kan di kameranya?" Enggak juga. Berarti itu hoax juga ya? Memang benar. Oh. Cuman kalau buat saya tuh emang ada beberapa pilihan warna di mana lu jangan takut tergantung warna. Kalau lu pengen kelihatan kurus, lu pengen apa, gue bantuin. Nanti gue cariin pilihan warna yang tepat buat kutun kulitnya ke lu. Oh, termasuk warna aman, kulit juga. Ya betul, kan aman. Kayak, saya kayak ya, Enrico sama Jo, Enrico tuh lebih susah kulitnya. Wow. Pemilihan warna pasti bersisik, lebih susah. Bersisik. Seksi banget dia. Wah, Americano dia. Oh, Americano, Italiano, Espresso. Yeah. Sundano. Jadi ya bersyukurlah Jul dengan kulit putih, pemilihan warna tuh banyak banget di kulitnya dia. Tapi kalau Enrico salah pilih warna, yang ada bukan bagus, tapi malah nonjolnya bukan Enrico-nya tapi jasnya doang. Oke. Okay. Jadi nggak blend. Jasnya jalan-jalan sendiri. Iya. Enrico-nya kan nonjol. Kurang lucu ya? Bisa. Jadi takut. Iya. Iya, iya, kalau bagian ini cepat banget lah. Iya, iya. Penyerangan cepat banget ke saya. Gak apa-apa. Saya defense mulai sekarang ya. Bright to be, bright to be. Groom to be. Oh, groom to be. Groom to be. Saya iya, saya iya. Banyakan dong. Nah kalau berarti itu tinggal diobrolin aja ya, ya datang sana. Nah kalau datang sana tuh bukannya office hour atau gimana tuh? Office hour tetap, jadi jam 10 sampai jam 5. Tapi banyak klien khususnya yang dia juga baru bisanya kan setelah office hour, appointment aja. Appointment aja. Iya, appointment aja. Jadi kita bisa discuss, kita bisa ngobrol, atau misalnya mau hari weekend pun, kalau misalnya pas saya di Bandung, pasti saya bisa nemuin gitu. Oke. Jadi selain Ivan Low, Instagramnya, mau share nomor? Hafalin. Jangan-jangan. Ada kok di Instagram, ada di Instagram. Oh ada ya. Aku udah. Zaman sekarang ini kok ngapalin nomor buat apa ya Tiko? Menunjukkan kesenioritasan. Aduh. Siap bos. Ya. Itu aja. Siap. Oke. Jadi kok gak usah bingung-bingung lagi, langsung aja liat Instagramnya. Iya ada di Instagram. Besok tuh hari libur ya Tiko. Aduh. Itu dari kemarin sibuk kerja, ini libur mumpung nah, bisa betul, appointment betul, ya. Ya. Nah, betul, betul. Jadi benar banget, kayak besok juga pada nanya, Ko Ivan besok buka enggak? Justru pas libur kan mereka baru pada bisa, betul, apalagi di luar kota. Saya sih pasti buka tetap. Kasihan lah mereka baru bisa, masa gue yang gak bisa gitu. Ya, iya. Pasti saya masih buka buat kalian lah. Gitu. Masih ada waktu tapi kok? Masih. Wah, tiga hari beres. Maestro langsung segera ya. Jangan sampai waktunya masih ada waktu, masih ada waktu, udah full gitu. Masih ada hari depan ya. Tanggal 20 bisa lah. 20 masih keburu. 20 masih bisa kan ya? Masih nitip ya, nitip ke saya yang terbangnya 22. Masih bisa diatur, saya senang sekali masih ya. Saya Bali coklat lah bagus. Waduh, udah ada bayangan ini. Udah, pancing okay, terus. Udah jangan-jangan. Jangan. Siap-siap. Nah itu Sobat Maestro, jadi itu seputar ngomong, kalau tadi ngomong soal, wah perempuan tampil fit, cowok juga tampil fit. Betul-betul. Gitu luar biasa dan ini salah satu solusinya tadi kalau kita berpikir kadang-kadang, wah ini brand atas nih, brand yang mahal banget, datang dulu aja ngobrol dulu. Karena pasti ada setiap solusi. Iya.
Di balik permasalahan. Betul. Gila. Mari kita berdoa. Amin. Enggak, belum, belum. Maestro, andalkan Tuhan di dalam setiap keadaan. Juga. Dan ini yang saya notice juga nih, yang di Kotrik sudah di diceritakan nih perjalanan untuk membuat jazz sudah sebut. Ya, dari perjalanan. Masih belajar, masih belajar. Masih belajar. Masih belum, masih belum. Kalau saya mikirnya gini ya nih, kok 10 tahun berarti kan stok-stoknya tuh banyak nih. Ya. Jadi yang mau nyewa aja ini bisa langsung datang ke tempat Ivan Lukar pilihannya. Betul, betul. Tersedia gitu maksudnya yang di Kotrik. Oh, betul, bisa, betul. Bisa, bisa, bisa. Tepat sekali. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu. Kita masuk ke segmen yang ada hadiahnya. Enggak ya, enggak ada hadiahnya hari ini ya. Tapi mungkin ini Vanlo ada hadiahnya. Ada, banyak, nah, banyak hadiahnya. Ini hadiahnya apa nih? Bukan hadiahnya. Sobat Maestro mungkin yang nonton kita sekarang nih. Oh, hadiahnya apa ya? Yang follow Instagram, yang mau chat, yang datang di keadaan COVID ini. Yuk saya bantuin buat kalian para penganten yang pengen merit di keadaan COVID gini. Yang pengen merit sesederhana mungkin, tapi takut budgetnya jazznya besar, jangan takut. Yuk WA saya, nanti ada di deskripsi Instagram. Pasti saya bantuin, tenang aja. Yang penting jadi saudara dulu. Ya. Ah, yang penting jadi saudara dulu. Saudara seiman, Mas. Saudara seiman, Maestro, betul. Saudara saya ambil handphone saya dulu ya. Boleh, boleh. Saudara seiman. Instagram, siap kok. Baiklah. Saudara Maestro, tadi perbincangan kita, terima kasih banyak, Pak Ivan. Thank you so much untuk berbagi. Thank you, thank you. Oh, kita di sini ya? Oh, kita geser sini. Ketemu lagi. Kita mau nyanyi barengan. Oh, ini kita sama semua teman-teman. Yang ada dari tadi, dari The Chorus, Elis Salindra dan juga Ivan Lo. Wah, ini kita disuruh apa nih? Saya juga bingung. Kasih plakat biasanya. Oh, kita plakat ya? Bukan, kita doa berkat. Oh, ya amin. Doa berkat nih. Jadi kita juga ini berharap. Ya. Ini karena dikumpulin, kenapa? Karena hari ini sudah ada The Chorus akan mengabadikan momen kita hari ini. Enggak juga ya? Kurang lucu lagi. Saya bingung, Jul, kemana nih arahnya nih? Arahnya kemana ya? Silakan. Dan ini Sobat Maestro di hari ini sekali lagi terima kasih banyak. Kalau tadi kita sudah dengar nih semua teman-teman yang hadir di sini dari foto video, dari gaun, kemudian dari suit. Kita berharap semuanya program ini yang dibuat sama Maestro itu bisa memberkati semua Sobat Maestro. Mungkin kebingungan yang hari ini terjadi karena oh saya bingung mau kemana aja, mau seperti apa memulainya. Mulai aja dulu, tadi Elis Salindra, @elissalindra, @thechorusproduction, dan @ivan.low. Follow dulu Instagramnya dan juga jangan lupa buat DM, bikin janjian appointment karena banyak penawaran menarik yang teman-teman ditawarkan untuk mensukseskan hari bahagia Anda. Jangan ditunda-tunda ketika lo mau bahagia. Bahagia itu harus bahagia, kayak lagu ini ya. Oh bukan, beda lagi. Berjingan jangan sembarangan, tolong. Saya nebak-nebak aja. Iya. Baik Sobat Maestro, terima kasih banyak buat semua kebersamaan dan akhir kata dari The Wedding Talk. Maestro Sweet Life Sore, saya Enrico pamit undur diri bersama dengan teman-teman. Terima kasih The Chorus, terima kasih Elis Salindra, terima kasih Ivan Lowe. Dan kita ketemu lagi minggu depan bersama teman-teman vendor yang lain. Tapi terimalah persembahan terakhir dari Enrico and Friends Music Entertainment. I will stand by you even when we fall. And hold you up and lift your heart so you stand tall. I won't let you go. No one take your place. Oh, a cup of fire, the lonely life that makes right the labor of it wants. I won't let you fall. A quitter, a renegade, or creditors, that's everything I'm not. I'll take care of you, love you just because you and I are better than forever. Nothing can stop. Thank you.
generation who learns how to love. Mistaken empty promises will never be enough. The piece apart the giant heart that beat inside us now. Let's conquer the fantasies and rise above the crowd. I won't let you go. I won't let you go. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. Oh, 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 oh. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. I'll be there. Dan inilah satu lagu terakhir dari kami, Enrico and Friends Music Entertainment. Cruising with some ghost town, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, hardly fit.